Kokohnya agama Islam disebabkan adanya persatuan dan kesatuan. Bila seandainya persatuan dan kesatuan tidak ada, tentu agama Islam akan runtuh dan berantakan. Seperti yang kita lihat sekarang ini, orang-orang selalu mementingkan sikap individualisme tanpa memperhatikan sikap terorisme, yakni sikap persatuan. Parlimen untuk satu negara menjaga agama yang kita cintai, apapun yang kita lakukan dan dimanapun kita berada, persatuan harus kita nomor satukan. Dikarenakan persatuan ibaratkan dengan sebuah benteng yang kokoh, yang mampu membentengi segala globalisasi, yang menghantamkan agama kita banyak etika. Padahal kehidupan kita yang mencerminkan sikap persatuan. Sebagai contoh, kita lihat serumput ilalang yang hijau tak kala mereka diterpa angin, mereka sama-sama condong ke arah angin. Dan tak kala anginnya berhenti, mereka sama-sama dan serentak melambaikan daunnya. Tanda kelesan dari tipuan angin. Begitu pula dengan kita umat Islam. Sebagaimana Nabi bersabda, Al-Islamu kal jasadil wahid, Islam bagaikan tubuh yang satu. Maka dari sabda Nabi dapat kita simpulkan, jika ada saudara kita yang dinayak, dihina, dinda cici maki, jangan tinggal diam, jangan biarkan tubuh disakiti. Akan tetapi bersatulah dan saling melindungi. Apalagi disiksa ditahanlah para ulama. Kenapa kita masih diam padahal mereka lah pertahankan agama Islam? Maka karena itu, bangkitlah marhamu dan pertahankan agama Islam supaya tetap beri tegak kokoh yang kuat. Jangan sampai agama Islam jatuh di bawah puing kehancuran. Akan tetapi, tetap utamakan persatuan dan kesatuan. Masyarakat kaum muslimin rahimahumullah. Coba kita bayangkan tak kala Rasulullah perjuangkan agama Islam dengan para-para sahabatnya. Yang beliau utamakanlah persatuan dan kesatuan. Beliau dengan adanya persatuan dan kesatuan, beliau berhasil memperjuangkan agama Islam sehingga tersebar seluruh pelosok-pelosok dunia. Tapi kita sekarang tidak perlu lagi untuk perjuangkan agama Islam. Tapi kita diperintahkan untuk pertahankan agama Islam. Tapi apa yang kita lihat sekarang ini, di mana terjadi perbinaan, perampokan, bahkan perjudian, sekaligus mengerjakan perbuatan yang dilarangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sama saja kita meruntuhkan agama Islam. Pada Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran, surat Ali Imran ayat 103 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Sadaqallahul amin. Maka dari ayat ini tersebut dapat kita pahami bahwasanya Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita untuk bersatu dan melarang untuk bercerai-berai. Dengan kita bersatu, insyaallah agama Islam akan kokoh kembali. Sebagaimana lagu saya menyatakan, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Nah, saudara-saudaraku, sikap persatuan baru akan terbentuk melalui sikap terasi antara umat dan umat. Dan kita sebagai umat harus selalu berdoa kepada Allah, semoga diberikan pemimpin yang baik yang mampu menegakkan persatuan Islam. Dengan demikian yang perlu dilakukan setiap elemen masyarakat, saya berharap dipimpin orang baik. Tapi kita harus memperbaiki diri agar menjadi lebih baik. Jangan cuma berharap dipimpin orang baik, tapi kita masih berkumbang dengan kenistaan. Lah bahagian yang sudah diucapkan oleh Rasulullah dalam doanya, Allahumma la tusallit alaina bizunubina man la ya'afuka wa la yarhamuna. Ya Allah, jangan kau biarkan kami dikuasai oleh pemimpin yang tidak takut kepadamu dan tidak menyayangi kami kerana dosa kami yang lakukan. Masyarakat kaum muslimin rahimakumullah. Hanya ini yang dapat kami sampaikan, yang dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala